Dari tadi hujannya nggak berhenti-henti. Ternyata gak berhenti-henti juga hujannya. Sebaiknya aku pulang aja deh, daripada nanti aku kena marah lagi sama ayah. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Pak, itu suara Doni. Kayaknya tuh anak sudah datang, Pak. Iya, Mah, itu suara Doni. Biar Papa aja yang bukain pintu. Dari mana kamu? Jam segini baru pulang. Habis dari rumah temen ya. Sebenarnya Doni sudah dari tadi pulang. Tapi di tengah-tengah jalan hujannya lebat. Jadi Doni pun berteduh di toko Tokoyaki. Dan ternyata hujannya lama banget, gak teduh-teduh juga. Akhirnya Doni memaksakan untuk pulang juga, walaupun dalam keadaan hujan ya. Ya udah, sana mandi. Habis itu kita makan malam. Iya ya. Doni, kenapa tadi kok kamu pulangnya ke rumah kemalaman? Tadi Doni ke tempat teman, Bu. Pas Doni mau pulang, cuacanya mau hujan. Dan di tengah jalan, Doni berhenti karena cuacanya mendadak hujan. Oh, begitu. Ya sudah, habis ini kamu langsung istirahat ya. Nanti kamu sakit karena sudah hujan-hujanan. Iya, Bu. Bu, Doni ke kamar dulu ya. Iya. Gak terasa ya, Mah, Doni sudah remaja. Iya, Pak. Bu, Doni berangkat dulu ya, Bu. Iya. Oh iya, Bu. Sepeda motor Doni sudah diperbaiki sama ayah. Sudah. Tuh, sepeda motornya ada di garasi. Makasih ya, ayah. Andi pamit dulu. Hai Iqbal. Hai juga Don. Sepertinya kamu kayak gembira banget. Oh, sepeda motormu ya sudah baik. Iya, sudah dibawa ke bengkel sama ayah aku kemarin. Oh, pantesan wajahmu ceria banget. Oh iya, kamu sudah ditungguin tuh sama Rina di kantin, cewek kamu. Oh, aku mau ke kantin dulu ya. Rina sudah lama ya nungguinnya. Enggak. Oh iya Don, hari ini kamu ada acara kemana sehabis pulang sekolah?
Nggak kemana-mana, Rin. Kamu mau diajak jalan-jalan lagi ya? Ya iyalah, kita ke pantai lagi yuk. Aku ingin memandang keindahan suasana di pantai. Iya sudah, kalau kamu maunya begitu. Nanti sehabis pulang sekolah, kita berangkat ya. Oh iya, Don. Nanti kalau ada soal, kamu kasih tahu jawabannya ya sama aku. Iya. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Ibu akan mengumumkan nilai tertinggi mata pelajaran yang kemarin ya. Nilai tertinggi diraih oleh Doni 90% dan yang kedua diraih oleh Rina 85%. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan besok ya. Dan dipersilakan untuk pulang. Don, hari ini kamu mau kemana? Mau ke pantai sama Rina. Oh, ya sudah. Kalau begitu, aku pulang duluan ya. Iya. Doni kemana sih? Itu Doni. Doni, dari tadi aku cari-cari. Ya udah, ayo kita berangkat ke pantai. Ya udah, sebaiknya kita ganti baju dulu, biar aku anterin kamu dulu ke rumahmu. Habis itu kita baru ke rumahku. Iya. Setelah. Aku tungguin di sini. Mau kemana kamu, Rin? Sudahlah, itu bukan urusan ibu. Ya sudah, Rina pamit dulu. Ya udah, ayo. Bagus ya pemandangannya. Iya, kita duduk ke sana yuk. Ayo. Itu kan Rina. Sama siapa dia? Jangan-jangan...
Rina, ngapain kamu di sini? Siapa laki-laki ini? Siapa kamu? Kok kayak sok kenal banget sama aku? Apa? Kamu pura-pura gak kenal sama aku? Sekarang kamu jawab, siapa laki-laki ini? Apa urusan kamu sama aku? Kenal kamu aja enggak? Oh, sekarang aku tahu sifat karakter kamu. Rupanya begini ya. Aku sudah banyak mencoba untuk membantu keluarga kamu. Jadi begini balasan kamu. Kamu cuma manfaatin aku aja ya rupanya. Ih, kenal aja enggak. Dari mana kamu bisa bantu ekonomi keluarga aku? Yuk Don, kita pergi aja dari sini. Awas aja kamu ya. Aku kasih tahu sama orang tua kamu. Rina, emang siapa laki-laki tadi? Kok seperti kenal banget sama kamu? Bukan siapa-siapa kok, kenal aja enggak. Masa sih? Oh, jadi kamu gak percaya lagi sama aku? Iya, aku percaya kok. Oh iya, Rin, kita makan dulu yuk di kafe. Dari tadi, sejak di pantai, kita belum ada makan. Iya, aku juga lapar. Mbak, saya pesan makanannya ya, Mbak. Iya, Mas. Kamu tunggu sini ya, aku mau ke kasir. Iya. Berapa ya Mbak semuanya? Semuanya 150.000, Mas. Ini uangnya Mbak. Iya, makasih sudah mau makan di kafe kami. Ya udah Rin, ayo pulang. Jangan-jangan Hayadi sudah ada di rumahku lagi, ngasih tahu sama ibu. Sebaiknya aku minta turunkan di gerbang aja. Daripada nanti ketahuan sama Doni, bisa gawat lagi. Rina, ayo naik. Kok diam? Iya. Doni, berhenti di sini aja. Kenapa, Rin? Aku mau mampir ke Yumar dulu beli kebutuhan dapur yang disuruh sama ibu aku tadi sebelum kita berangkat. Oh, begitu ya. Ya sudah, aku pulang duluan ya. Iya. Mudahan Hayadi nggak datang ke rumah. Ya, Hayadi lagi. Gimana nih? Rina, sini.